Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur bersama Bulog Drive Cianjur gelar operasi pasar murah atau OPM Kecamatan Cugenang, tepatnya di Desa Mangunkerta pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019. Warga berduyun-duyun mendaftar guna mendapatkan bahan pokok sehari-hari demi memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan serta jelang Lebaran yang saat ini mengalami kenaikan harga. Kepala Disko Perdagin Kabupaten Cianjur Imam Haris menuturkan, kegiatan tersebut pemerintah mematok harga pasar yang sesuai dan terjangkau. Hal itu dilakukan agar tidak ada oknum-oknum yang bisa memanfaatkan harga-harga sembilan bahan pokok. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman secara simbolis menyerahkan paket sembako bersama pihak Bulog Disko Perdagin, Camat Cugenang, juga Muspika di Aula Desa. Herman berharap kegiatan OPM dengan menyiapkan 12.000 paket sembako yang disebar di beberapa kecamatan selama bulan suci ini dapat memenuhi kebutuhan warga. Alhamdulillah, masyarakat begitu antusias. Bazar murah ini isinya ada daging 1 kilo, beras 5 kilo, minyak 3 kilo, gula 3 kilo. Itu ya, kita utamakan orang-orang yang tidak mampu ya, terutama yang jompo, yang guru ngaji, yang tidak mampu. Tujuannya untuk mengendalikan harga. Kan kalau bulan puasa, suplai dengan demand gak seimbang, otomatis harga jadi naik. Nah dengan seperti ini, masyarakat tidak usah beli ke pasar untuk gula dan sebagainya, sehingga yang berbondong-bondong ke pasar sedikit, sehingga harga bisa normal dan stabil. Sekarang kita di Cianjur menyediakan dan sebagainya kurang lebih 12.000 paket untuk masyarakat Cianjur yang tersebar di kecamatan-kecamatan. Sehingga mudah-mudahan ya dengan seperti ini harga bisa stabil. Kemudian juga yang kedua, kami di Forkominda, Bukapores, Dandim, Kajari dengan Indah dengan Bulog juga kita memantau harga di harga pasar agar jangan sampai ada oknum yang bisa menaikkan. Dengan senang hati, terima kasih sama Bapak Bupati Cianjur. Harganya 112.000. Isinya apa aja? Minyak, sama gula, sama daging, sama beras. Masih juga ya, Bu? Ya, alhamdulillah. Minyak,